No comment. Kenapa sih, Pak? Ini, aku lagi memperhatikan. Di sosial media ini lagi rame banget loh. Apa? Tuh. Oh. Twitter. Itu hashtag di filter aja. Iya. Oh, itu lagi rame ngebahas itu apa sih? Ya itu dia makanya. Di filter aja itu apa tuh? Kita punya ini ada beberapa contoh hal yang membahas tentang di filter aja. Di sosial media? Di sosial media, Pak. Coba lihat. Macam-macam, coba kita lihat. Tuh, ada meme. Ada meme, ada Twitter. Ada tweet. Pokoknya hashtagnya di filter aja. Filter aja. Oh, itu. Yeah. I know it, I get it. Jadi, commenters. Kita pasti ngalamin juga kan, di keseharian kita itu banyak terjadi hal-hal yang ya bisa dibilang tidak sesuai. Sesuai. Dengan apa yang kita harapkan. Nah itu nah. Dia. Ada yang bikin kesel juga malah. Ada, iyalah pasti, iya kan? Pak. Tapi daripada kita bete, negative thinking, and lain-lainnya. That's what I'm talking about. Mendingan di filter aja yo. Di filter aja, baby. Ya, itu dia. Contohnya banyak masalah-masalah kan, Pak? Betul. Seperti keseharian gitu kan. Contohnya adalah diselak misalnya. Diselak? Iya. Jadi, itu kesel. Oh, iya. Seperti ini. Makanya kalau ngantri-ngantri, baca-baca. Laki-laki yang nyelak judes ya, Pak? Nggak galak, dia judes. Makanya, kita ngantri, baca-baca. Iya. Itu dia. Daripada marah-marah, solusi, Pak. Di filter aja, di filter aja. Di filter aja. Di filter aja, di filter aja. Cara filternya gimana, Mas Darto? Ya, kayak gitu kan tadi? Iya. Mendingan gini, supaya fair and square, yes. Yang antri, sendal. Sendal? Kok yang antri sendal? Nah oh. Itu, fair kan? Jadi semuanya juga gak pegel kan? Iya. Yang antri, ini sendalnya apa ini? Sendal saya. Nah yaudah ini silahkan. Maju dulu. Oh, fair. Iya. Fair. Itu. Fair play semua. Iya betul. Setuju. Ada kondisi apa lagi? Kondisi setelah antri itu, setelah di selak-selak tadi, di bioskop. Juga banyak, Pak. Oh iya tuh. Iya gak sih? Penonton-penonton bioskop yang berisik banget. Ada yang heboh sendiri. Cuma kan, ya ilah udah tahu nonton bioskop, makan keripik, kreyak-kreyuk. Iya, sama kalau misalnya udah pernah nonton filmnya, cerita-cerita. Kayak gini nih. Tuh, dia kan dia minum propot aja tuh. Iya. Makan. Wah, kenapa nggak bikin arisan aja di dalam, bos? rame amat. Kalau begitu sebaiknya diapain, Mas Danang? Di filter aja. Di filter aja. Di filter aja. Di filter aja, Pak. Kita bikin bioskop sendiri. Pada ribet. Kreatif. Iya lah. Smart. Gampil. Kayak gini caranya. Nih, kamu butuh kaca pembesar, kardus, lampu, dan potongan filmnya. Dan kamu butuh kabel. Colok. Nyala. Shoot. Yut. Yip. Dit. Cepit. Rupi. Gedit. Keren. Wah. Itu. Bener. Ribet amat. Betul. Filter aja. I like your style, man. Yeah. Nah, tapi kalau kondisinya kayak gini gimana? Wow, money. Oh, mama. Waduh. Lah, kalau kayak gitu mah. Itu kayaknya dia harus ini deh, Pak. Lebih laki-laki lagi berantem kayak apa, Pak. Kalau gitu mendingan dia diru'yah gitu. Enggak lah. Memang di dapur itu juga bisa terjadi hal-hal yang menyebalkan. Iya, seperti apa? Ya, solusinya di filter aja, di filter aja. Di filter aja, di filter aja. Di
filter aja. Pakai dong, pelindung coy. Hah? Iyalah. Pakai pelindung dari kepala sampai bawahnya. Coba kita lihat yang ini. Wah, cakep lagi. Waduh, Biung. Waduh. Rugi-rugi dah gua. Iya benar. Mau ngapain dia? Oh, masak telur, ya. Ya ampun, masak. Tapi itu main aman kan berarti kan. Bagus dia memperhatikan safety. Iya. Number one, I like that kind of girl. Karena kalau tiba-tiba nyiprat, wah, itu bahaya. Iya, bahaya, harus difilter, bahaya betul, juga harus difilter. Bagus. Macet, bro. Aduh, Bapak. Itu pasti bikin marah-marah kan. Nyap-nyap. Apalagi kalau udah hari Jumat. Hari Jumat. Hujan. Nah, pulang kantor pasti ada tukang bakpao. Iya. Mari kita lihat. Iya. Enggak, enggak usah keluar, enggak usah keluar, gua takut sama lu. Oh, ditahan, Pak. Iya, enggak usah, enggak usah. Ribut dong, woi. Enggak usah, enggak usah. Ribut. Woi, apa lu? Keluar. Eh, di belakang aja. Gua juga mau masuk, Teh. Tunggu ya, gua masuk dulu ya. Masuk ya. Iya. Ya, ya masuk ya. Enggak boleh keluar ya. Ngapain di jalanan kayak gitu? Makin stres, iya. Makin gila nanti. Lebih baik di filter aja. 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 Caranya? Caranya, supaya lebih fun gitu kalau di macet. Kita juga untuk melindungi diri, kalau misalnya ada orang marah-marah di jalan, kita bawa binatang peliharaan kita. Bapak punya jerapah kan? Bawa jerapahnya. Saya punya binatang yang bisa menakuti orang. Apa? Hamster. Coba kita lihat. Oh, ini nih. Masalah di sebelah kanan tuh kan. Woi, macet-macet kayak gini. Gitu. Gila nih orang nih. Turun lo. Buka kacanya, buka kacanya. Hei, lo berani enggak buka? Wah. Nah, hei, kenapa bolnya? Saya punya gigi tajam, Bos. Ya takut lah ya. Jadi dicokot anjing takut aja. Iya, Pak. Itu. Jadi kan enak ya kalau difilter aja semua santai. Semua rileks ya. Iya, rileks aja. Jangan marah-marah, Ci. Nah. Tapi itu dia. Intinya memang banyak hal-hal yang bikin kesel dalam keseharian kan. Yuk. Gak usah baper atau bawa perasaan, bro. Aduh. Gak usah ikutan kesel. Iya. Ya kan, mendingan hal-hal kayak gitu difilter aja. Yes. Nah itu dia. Dan kita bisa ngasih kamu sesuatu yang happy. Dengan kata-kata difilter aja kamu plesetin. Kirim ke @thecomment_ dengan hashtag thecomment difilter aja. Iya. Yeah. Nanti kamu bisa dapat hadiah untuk 5 orang masing-masing 1 juta rupiah. Di filter aja itu, bro. Ya bro, ya, ya. Di filter aja itu, ya. Bro. Ini ada pimpinan kerajaan nanya. Saya mau nyari gagang buat buka pintu. Di mana? Di filter aja. Di pintu aja? Iya betul, di pintu aja. Kok rajanya gitu ya? Di filter aja itu, bro. Ada kata-kata tanya, kamu mau mau apa buat hiburan di kosan kamu? Radio, oke, radio udah. Terus apa lagi? TV? Di filter aja. TV ntar aja. Jokes titipan. Jokes titipan. Ada anak kecil jatuh. Waduh, waktunya udah gak ada. Oke, okay, kalau begitu kita akan ketemu lagi ya. Iya. Di segmen selanjutnya. Dari The Comment. Oh, iya, iya. Apa? Ceweknya, cowoknya dua. Cowoknya dua, aduh jadi beribet sih lihat kamu. Yeah.